Kenapa ini nggak dipakai lagi sama yang tidak standar? Ternyata tuh jel-jel semua. Oh, ada tuh ada yang suka yang ngumpetin. Oh, sering ini. Kalau maghrib sering ganggu, kalau ada orang, kalau masih ada orang di sini menjelang maghrib gitu, pasti mengganggu entah kursi geser, entah. Kita tinggi ya. Kita akan sama-sama melalui kita anggota yang bisa diajar komunikasi mungkin nanti saat media tab. Oke. Tapi kok nanggutnya mati? Iya. Kenapa ya? Ya karena ya musim hujan orang kan pendek. Ini loh, akar-akarnya udah sampai. Udah sampai bawah ya. Ya kalau di sini udah mulai panas ya. Panas. Tadi di sana adem, di sini udah mulai panas. Kayaknya sudah mulai berjubel. Ya soalnya lebih banyak di sini daripada di dalam. Mungkin kalau siang malah justru kebalikan.
mereka masuk ke dalam. Dan ruangan-ruangan yang kosong tadi itu buat mereka. Buat mereka istirahat. Iya. Udah. Itu tandanya kita udah di. Ini kabel. Satu ya. Oh, ada sarungnya. Atau mungkin mereka udah pergi. Kalau kita coba cari informasi melalui medium tadi gimana? Boleh? Boleh, langsung kita ke tempat medium tadi. Iya, boleh. Kita ke medium tadi. Berarti kameramen. Jadi nanti di sini kita akan melakukan mediasi. Sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, terus loncengnya dinyalain, kling. Oke, teman-teman, sebenarnya kita nggak ganggu ya di sini ya. Jadi kita cuman pengen tahu sejarahnya aja. Semoga nanti yang masuk ke dalam mediator kita itu teman-teman gaib yang bisa diajak komunikasi. Oke, jangan kemana-mana pokoknya. Thank you.
Satu. 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 Oh, yang ini saya kelam biasa. Hah? Oke. Kurang-kurang sama. Oke. Hah? Thank you.
ada pendidikan asmani perjuangan. Kelas yang kelas ini yang kelas pengen tengah jenis mereka mau yang kelas sapon dan tempe kayak gedung yang tempe mau saat diri ini jadi ini itu rumahnya orang Belanda. Nah, terus setelah itu Bani itu kan panjangnya di usia ya. Berapa? Saya gak ada kriya di usia siapa? Yang usia sinten? Orang-orang Indonesia yang ada di sini karena kenapa nih kok diusir enggak dan buat denda ini kok sadar ini kemerdekaan apa sadar ini sekitar tahun pinter nih kok lali. Jadi sini dulu rumahnya orang Belanda dan beliau itu diusir karena masyarakat daerah sini enggak senang. Mboten senenge mergo nopo ta, Mbak? Niku. Banyak pembunuh orang-orang pribumi, jadi masyarakat sini dendam dan akhirnya orang Belanda itu diusir. Terus sekarang nggak tahu ya, diusirnya kemana nggak tahu. Oh, dibunuh di sana. Oh, terus setelah itu, setelah kejadian tersebut, rumah ini dipakai oleh orang Indonesia apa pribumi ini tiap Dewi. Oke. Terus sebelum ini kosong, dulunya kan ini kan kantor lagi dan aku kok mboten ditempati sampai sekarang. Banyak yang usil yang ganggu deh mbak temuriki. Ya contohnya mereka ganggu nopo diganggu nih nopo. Apa lo sing di umpet ke barangnya apa diusir pripun. Kelihatannya dia lihat flashback masa lalu. Nanti dia bisa cerita. Tadi yang masuk itu namanya yang kelas yang ada di depan. Tadi udah digambar sama Iska. Ntar kita bisa lihat bareng-bareng visualisasinya kayak gimana. Dulunya itu rumah orang Belanda yang akhirnya
kejam ya terhadap orang pribumi. Bisa nambahin sedikit ke surau. Mungkin kan yang lebih tadi udah interaksi langsung lebih kelihatan respeknya. Kalau penglihatan saya sih sosok bagian tadi itu seperti pembantu. Oh, yang ngelas itu? Iya. Jadi dia itu dia kenapa? Jadi memang dia itu tahu secara sini. Cuman dia nggak bisa lama-lama karena nggak diperbolehkan sama sosok di sini itu cerita. Dan ini juga memang bukan wilayah dia. Itu berarti artinya bukan? Iya, itu artel ya memang itu gimana ya? Apa dia bisa disebut intinya si orang pemenang itu? Apa kayak remangnya gitu? Iya. Tapi ini bukan dia. Kalau nama sih mungkin menyebutnya Jin Kong. Nama yang menyerupai. Yang menyerupai ya. Jadi bukan dia. Cuma yang menyerupai. Jadi kenapa ada Jin yang menyerupai itu? Ya, follow alam. Oke. Jadi belum tentu yang kita lihat itu sebenarnya adalah yang asli ya, itu teman-teman bisa tahu ya, itu pengaruh dari jin juga bisa. Jadi hati-hati kalau dengan itu pada lihat sesuatu, dapat informasi sesuatu itu harus diteliti benar-benar. Soalnya hati pun melihat makhluk seperti itu tuh ya sangat bisa mempengaruhi kita, sangat bisa mempengaruhi manusia. Memang kita udah dari tadi dulu sih. Jadi mungkin cukup ya, yang di sini mungkin cukup. Kemarin kita udah ke Mundia, Tinjomoyo, sekarang di gedung bekas asuransi. Nah, sekarang kita mau lihat gambarnya. Sini. Kita mau lihat penampakan gambarnya. Nah, ini tadi sosok yang barusan masuk, namanya Eyang Welas. Ini gambarannya kayak gini. Ini tadi udah pakai kebaya sama jari gitu. Terus tadi sih yang pertama pakai tompakat sih. Nah, dia dari tadi di depan itu udah memperlihatkan wujudnya, menyambut. Karena kita kan emang di sini itu niatnya memang enggak gangguin, enggak nantangin ya. Kita tuh pengen cari informasi. Ini dia ya. Terus nah, di situ yang tadi kita di depan yang pas masuk ada seseorang yang merayap seperti Spider-Man. Ini merayap ini. Ya, tapi dia di itu sih di lantai itu dia. Di lantai. Tapi siang enggak dia di lantai, terus dia udah mulai merayap-merayap gitu. Tapi bisa nempel-nempel ke dinding. Bisa. Bisa nempel-nempel ke dinding nih sosok. Untuk ya paling enggak tuh untuk ya. Nah. Ini yang tadi pertama kali kita masuk dari pintu depan itu dia udah ngeliatin di dekat pintu itu. Dan kebanyakan memang yang di belakang itu seperti itu. Banyak orang sih biasanya memang setiap tahun nggak ada yang gitu. Emang dia tuh suka di pohon atau pintu? Ya di mana aja sesukanya dia sih, cuma lebih nyamannya itu mungkin di
sudut-sudut ruangan, jadi di sudut-sudut ruangan kamar teman-teman itu bisa jadi ada ini juga. Hati-hati. Tapi ya, jangan takut, ini kan kita tuh di berdampingan soalnya. Nah ini yang tadi dibilang. Kita nggak ganggu, pasti mereka juga nggak ganggu, insya Allah. Tapi ini yang tadi sosok yang katanya usil di jendela itu, yang dia suka ngeliatin indik-indik yang sebenarnya indik-indik. Ya ini iseng banget ini. Ini sosoknya apa, anak kecil? Enggak sih, orang gede ya, enggak kecil, enggak tua juga. Aduh. Dewasa. Yang ini yang dewasa, tapi sebenarnya anak kecil juga banyak sih. Oh, namanya campurin kok. Ya, karena yang datang mulutnya aja sih tadi. Dia pasti sumpah sih. Ya, sudah kata. Jadi itu sosok itu tuh kadang juga bisa buka. Terus ini? Ini tadi yang di sudut ruangan itu, dia kayak kuntilanak tapi menyerupai Wenwe. Tapi dia duduk, posisinya duduk. Ini terus rambutnya panjang gitu. Rambutnya panjang gitu. Apa sisternya satu? Enggak. Memang dia posisinya di situ duduk, rambutnya panjang. Terus dia jalannya gimana? Jalan gini apa? Sabar katanya. Nanti coba kita lihat ini. Ya, ini yang sosok tadi. Ini yang di belakang. Jadi saya pertama kali melihat itu yang di mana, di foto itu ya, areanya pohon sampai kamar mandi ya, pohon sampai kamar mandi, dan dia yang ngopeni anak-anak kecil di sini. Oh, ini yang tadi dibilang kisura yang ada tanduknya itu. Iya. Ini tanduknya ketutupan rambut kan. Iya, dia mau kayak gitu deh. Oh, dia tapi kayak monkey sih katanya. Iya. Dia ngopeni anak-anak kecil ini buat apa gitu jadi?
kita itu semangat bikin-bikin video. Terus kalau misalkan kalian punya tempat yang recommended yang bisa kita kunjungi, silahkan aja komen. Siapa tahu, mas, ke kos-kosan lu kok angker ya, gelasnya bisa pindah dewe ini. Terus gelasnya mau nih orang-orang banyu nih, jadi mau banyu nih dewe. Oh ya, bisa info ke kita, siapa tahu kita bisa membantu. Bisa membantu ya, insyaallah. Kisurro khususnya. Oke, gitu aja. Jadi kita ketemu lagi di next video ya, tetap di C Entertainment Soal.